Karena gini loh, kita itu jangan sampai mengada-ada, itu berdosa. Jadi kalau memang nggak ada, jangan di ada-ada. Jangan suka datang ke dukun karena banyak sekali resikonya. Karena kita tidak tahu apakah dukun itu meminta bantuan kepada jin setan ataupun khodam. Yang jelas akan banyak resiko yang akan ditanggung. Ketika dukun itu meminta bantuan kepada jin atau khodam, pasti ada perjanjiannya. Atau akan ada suatu hal yang kita bayar, yang kita tidak tahu yang ia minta kepada diri kita. Akan ada korban-korban yang akan kita korbankan. Seperti halnya apa yang terjadi di dalam kejadian di saat ini ketika Gus Samsudin diminta untuk melakukan rukyah rumah, di mana suaminya orang ini mengalami kelinglungan. Ternyata setelah Gus Samsudin bersihkan di dalam rumah tersebut, banyak sekali barang-barang yang menjadi tempatnya jin dari dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab. Bahkan ada tanah kuburan yang disimpan di dalam rumah atas perintah dukun tersebut. Itu menjadi sarang jin dan mengikat di dalam diri suami yang awal tujuannya untuk membantu, pada akhirnya membuat suami menjadi linglung. Selalu hati-hati dan selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, cinta kepada sesama, dan jauhi dukun. Ingat, jauhi dukun. Peran gue, bergegeran iku teng Gunung Gedang mriko. Gunung Gedang? Nggih. Ana duk lah awakmu lho. Anu babu. Keluargamu surat karep ya. Kulo mboten perso lek dulur cedek. Nggih niku to lek saking Gunung Gedang, kulo niku kuat lho, Gus. Sing kulone ditolong tiang sepan iku tiro sing mriki niki patah sing ngeten. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Al-Fatiha. 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 Kamu janggu bapak sakit nih, Bu. Sampun wonten ganti sekawan tahunan iki. Pokoke mampun sunati tuli niku. Obat sunati malih gangguan. Nggih, niku pun terganggu niku sakjane, tapi kula niki dereng pirsa lek bapak niku kepengin ganggu. Pun kula sibuk nyambut amal. Di semer-semer pengge mantan sunat itu oleh niki. Bingung ngeten ta? Anu, mana-mana di tukaran mau. Kalian jenengan? Nggih. Oh, bakal di mongkar nggih. Nggih. Mantan itu bingung saya. Kulo pas usahakan tiang sepan. Oh, peran gue? Nggih. Bergegeran iku? Teng Gunung Gedang mriko. Gunung Gedang? Kalau tu lah awak mulu, anu aku keluarga mu curhat kalian tiang. Dulu cedek, lah. Kalau betul perso lek dulu cedek. Anggota tonggo tu paroi betul nak. Lah, kalau betul dah dulu cedek ni tu, kalau mau. Kalau tonggo mesti orang tu hilang. Dan
Kula nek tasik dereng percados. Heeh. Namung niku terus tukaran sampe mulai tukaran enggak kayak itu alitane to 5. Ke tahun 2008 niku. Kekiran dah ngono. Lha kula pertahan kali Bapak ini. Kelutane ngono. Nggih. Napa niku lek ngamuk ngoten kaca-kaca dicecahi, Pak. Bapak ini Bu. Anak kula di napa niku bentrokaken kali kula. Intine nggih Haji itu ora tarik lah. Kok sampai sebriki ngoten. Mboten mari-mari. Padahal kula niki mboten nate. Iki sejarah bales kan napa kula jaraken. Masih kurang terima. Nggih ambre. Saya ini Gus kula nyuwun tulung puse kula kangen pinta. Kula kumriki kersane aman nggih ayem tentrem yang kudu lancar ngoten niku. Lah napa niku kula nyambut gambar ngopo mawon iki cekati lho Gus. Marum niki marune nggih. Ya ampun. Kalih tiang sepuh niku teng Gunung Gedang niku diparingi pusaka napa mawon? Mboten. Nggih namung dibejani mboten. Namung dibejani. Nggih teng Banyuwangi pun keput madu saben rumpun Bapak ini. Banyuwangi paringi napa? Mboten paringi napa-napa nggih paringi ombenan mboten. Namung ombenan mawon. Nggih kula sing kula parani kan nggih Pak Kyai. Mboten ratu sing dipendem. Nggih dateng mriko nggih. Sering pondok nyerek rukiah itu. Bapak yang pernah diajak rukiah dengan gue lo? Sampun lo, sampun di sekawan yang buat tentang jantar. Coba ya. Tapi anu, beten ngamuan Bapak ya? Apa tasik ngamuan? Tasik, baru. Riatin, kalau ingin itu tak sembuh aku itu lo. Atau sih, anu, ngapain itu pikiran ini aku bingung ngoten lho Pak. Ada ngoten niku ditangleti nesu ngoten. Mulai sampai bingung pian. Kados lari alit. Pikiran ini aku kados lari alit ngoten Pak. Nggih persis lari alit niku. Baca sampai Senin, ini sampai Senin tambah bingung mana ya? Ulang-ulang ke Ripon ya, nyekolahkan lari-lari, rotok gue, wetok rotok bingung. Tulang punggung ya mbak sampai perang-perang tahun, jadi pikiran rotok kesel ngono depan budok. Sing teng Gunung Gedang niki terus di Ripon kayak di jenengan diaturi lek di ada tanggone ngeten. Baru ngatain terus di disantet ngoten lepuk dihancur nih iya ini kita menit disantet tanggalnya ada dihancur nih terus terus ditandangin apa? Diparingin apa? Iya namun iku iya nah paringin apa kan lek sonten maghrib ngoten kan nyaponi ngoten no ngomong ngoten iya beten-beten tantangan apa-apa? Gini ini aku tolak saking Gunung Gedang kalau ini aku kuat lho Gus yang kalau ini ditolong tinggi yang sepan itu dirosin bikin itu patah yang ngeten-ngeten kata apa itu? Gini demit dirosin demit apa duit? Duitnya ngomong-ngomong baru lah kula niku anane percados bapak e kados ngeten kok. Dadi kula percados akhire. Lah bapak e mboten ngeten nggih, ketemen mboten percados Bu. Anu Gus kula niku tetep kerja mawon. Ini penting nyambut gawe nggih. Nggih. Tapi perkara bapak e nek gangguan ngeten niku terus jenengan percaya. Nggih, ngoten. Pernah wonten kedadian apa teng dalem? Sing kaib-kaib ngono mboten.
Wadah rumen rumen ini kok nganu bos? Gila ditamu lah bos. Kalau ini kan dilem kali bapak ini kali juga nih wala kamar bapak ini kok bisa diseret yang menjawi nyeretnya beri pun? Ini diseret, bapak ini didalakan saking kamar nating ya maksudnya melumah terus keseret apa melampah apa beri pun? Seret oh diseret itu si bapak ini sing kerawas ini bapak oh, ini bapak ini sing ngerasa nih iya sing naik kantor bapak ini aja nyapa aku kok diseret dengar TV ngoten nggih. Sering kok sinten. Ah, kanca kula Banyuwangi niku nggih tilem mriki nggih. Lah mboten niku kok dirose mimpi nggih tilem mriki. Mimpi dirose ajenge ditekek tiang setri ngoten. Tapi tiang setri niku kok kalih bapake. Lha rek aneh to, Gus. Berarti sing teng Gunung Gedang niku mboten diparingi napa-napa. Sedo nggih. Pun sedo sakniki. Tiangnya kan uto, tiang setri mau. Kita mungkin nyapu le matre mboten mawon. Nggih. Lah, nate malih kula di anu Pak Kiai iki niki pondok niki. Terus sekon wadah napa coba kali pun kula resiki niki. Saking napa niku gawangan mriku niku sampe saking wingin kene lek sekawan dosa anu cok bakal niku Pak. Terus kula niku nate ditibakaken nate dilarakaken 45 dinten nate. Terus kados ditutuk butung kula niku wonten gawangan niku bakal yugane sestri niki. Ngeblak wonten mriku teng mriki niku mboten saged, glondonge mboten saged. Kula nggih dijarakaken kalih bapak. Iki ana opo lah nduke niki sampai nangis. Al-Fatihah. Jenengan purun janji kalih kula. Sing penting sak sampune niki mengke pun mboten usah nyuwun teng sinten-sinten mboten usah nyuwun sarana napa-napa pun setunggal mawon nyuwun teng Gusti Allah saged janji janji niku lajar lho nggih insyaallah saged nggih insyaallah sing penting sing kula suwun niku. Nek bapak insyaallah Gus menjawab. Nggih biasane niku kalih kula ne salat dalu nggih kados aturan Gusti niku kula jalani. Tahun berkali hajat niku. Bapak ini ku mboten saged sak niki niku Al-Fatihah niku mboten saged maca. Bapak ini biasane niku nggih salat Gus kula kalih bapak ini. Bingung bapak ya? Nggih. Mau coba Al-Fatihah nih, betul sakit tak malah kulos, sing imami akhirnya. Al-Fatihah. Nggih intine kula mriki niki wau tujuan utama niki silaturahmi. Amin. Nyambung seduluran. Sing kaping kalih nggih. Kula niki menungsa nggih namung sak termo ndonga. Saketing nggih namung ndonga. Dengan suwuni tulung ndonga nggih. Nggih. Kula tunggak nih ya, mungkin-mungkin daya hajati panjang dengan dijabah kali Gusti Allah yang paling penting dungo niku tujuan nih sedaya nih teng Gusti Allah mereka yang paling bahaya niku satu yaitu kesirikan
minta selain kepada Allah itu bahaya sekali, apalagi bergantung kepada selain Allah itu juga bahaya. Dia harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sing kula suwun njenengan nggih sabar. Nggih. Siap. Sing penting hitok sing tak jaluk aja njaluk ning ngendi-ngendi maneh. Wis cukup njaluk ning Gusti Allah ae. Niku mawon. Kok ketambahan malah tambah mumet malah. Iya, niati api tapi terkadang sampai telas-telasan lukut motor boleh telas motor pitu nih telas kantor Jupiter nih lho bos sampai buru bapak ini persan indang saras orang kok indang saras malah tambah mumet iya malah mumet berarti aku malah pulang kami iya pulau pengen sholat nih buatan purun nih bos aku raiso aku ngoten poso nih aku gak ngoten bos rasanya jam sedoso nih aku mau kayak aku sahur aku kayak arek cilik akhirnya ancen wong lara nggih mungkin lek sehat mawon apa deh yang penting kula suwun tunggal niku mawon pun mboten usah di atas ni teng pundi-pundi mana kan langsung nyuwun Gusti Allah aja, langsung minta kepada Allah saja, itu saja sudah. Sorry ya, gak usah buru-buru pengen nyaluk dan mari ditomporin ya gak ditompor ditompor sing ikhlas ben lepas. Sebenarnya itu ya penyakit niku tinggal ngilangi dosa. Ini sami kalau sekolah tak ingin di penjara nanti niku gak, kula gak nyantai mawon. Kula tampi dengan ikhlas. Kalau ikhlas ya cepat lepas. Karena banyak hal yang terjadi dalam diri kita itu sebenarnya bagaikan asahan. Jadi kalau pisau itu diasah biar tajam. Nonton itu wow. Oke. Pun saat niki sing kula suwun ndak usah minta ke sana ke sini. Minta syarat ini ke sana ke sini malah nanti tambah bingung orang kasihan. Nah, sing kula niki nggih mboten semerna lek kados ngoten niku. Karena kula niku daya-daya dan sadar udah tambah sadar tambah ngumet ini pertama awalnya sering bertengkar bertengkar terus minta syariat ke orang kira lek kula niku nggih sibuk nyambut damel niki sakjane kan sopir rumiyin ku Jakartanan lah dadi kula lek kula nyambut damel niku kados TKW kali lokalan ngoten niku. Nggih kali dodolan gorengan ngoten rumiyin niku kali tole niku tasi alit kali duwe niku nggih kula sambi kan griya niku kan mboten nate wonten tiange. Dadi nah niki nggih rada teni ngomongan kula tengen kula terus sing ngeten-ngeten gabung ngoten lan niki percados akhire pikiran ae ini didu ngoten lho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim.
Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammadin Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Itulah ya, di kelompok ini ya, yang saya taruh ini nih ya. Ini taruh saya. Tilana malah tempat-tempat seperti ini malah. Kalau masuk kamar mandi ini harus baca doa dulu. Benar. Amit ya. Al-Fatih. Atas itu tempat apa? Halo. Yang di atas tempat apa? Nggih, memang tamal cucian. Nggih. Al-Fatih. Iya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Al-Fatihah. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah taala. Ya kan mazaya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Mubarik ala sayyidina Muhammad. Kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Dileh ni ning banyu. Dileh ning banyu. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amit nggih Pak Nur nggih. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Al-Fatiha. 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 Iyyaka na'budu. Al-Fatiha. Tanaman yang pernah orangnya tanam itu suruh bongkar sendiri aja besok. Tanaman yang pernah ditanam disuruh bongkar aja. Sini sama adik depan situ tanamannya sendiri, tapi ada yang udah jadi tanah. Alfa itu buat itu, buat minum. Kalau yang itu, kalau yang ini di, nah itu separuh buat mandi orangnya, nanti buat mandiin orangnya. Yang separuh siramin di sini, disipati peratin di sini. Bagi dua ya, itu ada dua. Tunggal mawat itu, tinggal tanah dan bekas kompor. Kita aja bagi dua, nggak apa-apa. Al-Fatiha. Oke, jadi cukup ini saja yang kita lakukan di malam hari ini. Bahwa intinya, ketika ada masalah di dalam keluarga kita, ya bolehlah kita minta pendapat ke orang atau minta bantuan ke orang. Cuma jangan sampai salah orang. Takutnya nanti masalah jadi tambah masalah. Karena sebenarnya sering sekali saya sampaikan bahwa masalah itu yang bisa menyelesaikan adalah diri kita sendiri. Karena banyak orang mendapatkan masalah karena ada yang salah. Nah, salah itu harusnya diperbaiki, bukannya tambah masalah baru lagi. Ya seperti di sinilah masalahnya, karena ketidakakuran, karena pertengkaran. Minta bantuan ke paranormal, ke orang, bukannya menyelesaikan masalah tambah masalah. Karena pengennya nurut tapi malah tambah linglung, menjadi masalah itu nanti. Kita apa Nur? Ini sebenarnya luar biasa. Sini udah sampai di dua umum, jarang loh. Ya wis, itu saudaraku, kita lakukan ritual apa namanya, rukyah. Kita lakukan rukyah selanjutnya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini juga pribadi soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kene Gus. Bisa aja. Mas mabuk. Sampun wae kon jero ni. Sampun. Iki kesan iki bakal negeri.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على Sayyidina Muhammadin Nur Dati Wasiri Sariti Sayyid Asma'i Wa Syubati Wa Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam Allahu La Ilaha Illa Wa Al-Khayyul Qayyum La Tafidu Nasyinata Wa Lada Allahumma Wa Samawati Wa Mahfirat Man Dalladhi Asma'un Lahumma Illa Bidani Wa Lama Bina Adihim Wa Mahalafahum Wa La Yukhidu Nabi Sabilimi Illa Bima Asya Wa Siyakur Fi Samawati Wa Radu Wa La Yaudu Hibduhum Wa Bahuwa Al-Aliyul Adil Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal khayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yahduna bisamihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyus samawati wa la ya'udhu hibdihim wa huwal 'aliyyul 'adzim. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الاخر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ya kana mudaiya nastaghfir lana sirata mustaghfirata ladhi Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya kita bakar ya guys jimat-jimat yang dari pemberiannya ibunya itu enggak tahu dapat dari mana. Pokoknya yang penting selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Dan khusus bagi saudara-saudaraku yang sudah atau akan melakukan rukyah rumah, yang saya lakukan itu harus menjaga dua hal, yaitu menjaga sholatnya dan juga membaca Al-Quran setiap habis sholat subuh dan atau maghrib, setelah sholat maghrib. Dan yang lebih penting lagi, yang tidak kalah pentingnya juga menjaga lisannya. Kalau marah jangan bicara yang jelek, karena ketika marah terus enggak berkata yang jelek itu juga jihad. Karena banyak kejadian, saya pernah merukyah suatu rumah, jadi rezekinya itu selalu habis-habisan gitu. Jadi walaupun kelihatannya banyak penghasilannya, banyak pendapatannya, tapi uangnya enggak tahu kemana. Ternyata karena sering bertengkar, karena sering berkata pisah, itu menjauhkan rezeki dan membocorkan rezeki yang sudah kita dapatkan sehingga habis dan tidak barokah. Nggih. Untuk semua saudaraku, jaga keamanan dasar rumah tangga. Ketika rumah tangganya adem ayem, itu nanti gangguan pun juga akan hilang atau nggak akan bisa masuk. Tapi kalau bertengkar itu hawanya panas mengundang syaitan. Itu saja yang bisa saya informasikan, saya beritakan, saya pertontonkan untuk malam ini. Semoga ada hikmahnya, semoga juga bisa memberikan tuntunan untuk saudaraku semuanya. Pokoknya yang penting jaga sholat kita, baca Al-Quran setelah subuh dan maghrib, dan jaga kebahagiaan rumah tangga, suami istri saling menghormati, saling menghargai. Dan tentunya yang keempat, kalau bisa setelah masak itu, ketika masak baca ya latif, kita untuk beras selesai airnya itu
Air cucian yang pertama, cucian beras itu bacakan Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Falak 3 kali, Anas 3 kali, silamkan di depan rumah. Yeah. Oke, terima kasih untuk semua saudaraku. Terima kasih telah mengikuti kita malam ini, Rukyah di Blitar, di Ponggok. Seduluran selawas-selawas sing welas Gusti Allah. Pripun teh? Hoah tenan ojo nesuan. Mamah tenan tetep semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.